Bulan Februari menjadi bulan yang spesial untuk Nagita Slavina dan Raffi Ahmad. Mereka sama-sama berulang tahun di tanggal 17 Februari. Yang tak kalah spesial tentu kado kejutan dari sang anak Rafathar. Dijuluki anak Sultan, hadiah yang disiapkan Rafathar pun sukses bikin warganet penasaran. Baru-baru ini Raffi dalam akun Instagramnya memperlihatkan kejutan yang diberikan oleh Rafathar berupa ucapan selamat ulang tahun. Tak tanggung-tanggung, Rafathar menyampaikan ucapan tersebut lewat papan billboard di tepi jalan raya. Menyertai unggahannya, Raffi mengatakan bahwa ia dan Gigi benar-benar terharu mendapatkan surprise dari Rafathar. Aksi ucapan selamat ulang tahun dari Rafathar lewat billboard itu membuat netizen geger. Banyak yang tak heran Rafathar bisa memberi kado istimewa karena darah Sultan yang sudah mengalir di jiwanya. Demikian Tribunnews Update kali ini, nantikan berita yang lainnya hanya di kanal YouTube tribunnews.com. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!